Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai analisa yuridis. Penuntut umum tidak menanggapinya karena telah termuat secara tegas dan jelas dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke satu primer melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang terbuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya.